Berputar. Ada yang Meta suka. Begini sudah. Kaki kanan berputar ke belakang. Awas tertukar, eh. Ke kiri, ke kanan, berputar-putar, berputar-putar. Wayan mah seperti gangsing tuh. Halo teman-teman. Chandra. Chandra nih, lama banget sih. Jam segini baru datang. Emangnya telat banget ya? Maaf loh. Tadi sebenarnya gak bakalan telat. Tapi pas di jalan, tiba-tiba perutku sakit. Jadi aku balik ke rumah dulu. Kenapa kah perutmu sakit? Ada salah makan kah? Gak salah makan sih. Tapi tadi mama masak nasi goreng pedas. Enaknya luar biasa. Aku sampai nambah 2 piring penuh. Chandra mah paling-paling deh. Itulah si Chandra. Ya sudah, ayo kita berangkat. Berangkat! Wayan, bagaimana kah? Ini pakai alat pancingnya. Saya bingung, Tenang, gak susah kok. Gini nih cara pakainya ya. Pertama-tama, umpan kita kaitkan ke kail ini. Seperti gini nih. Itu umpannya apaan sih? Cacing ya? Geli ah! Iya, bisa cacing atau ulat pohon. Santai aja Nisa, gak apa-apa kok. Emang umpannya gak bisa nasi goreng atau roti? Yeay, kalau umpannya kayak gitu, pasti udah habis kamu makan duluan kan? Itu sudah. Chandra. Apaan sih? Sana. Sama cacing aja takut. Chandra, apaan sih? Apa ya? Gimana mau dapet ikan? Sama umpannya saja takut. Habis ini apakah? Nah, sekarang tinggal kita lempar deh alat pancing ini ke danau. Lihat aku ya, gimana caranya. Ayo, kalian coba. Ayo, coba aja gak apa-apa. Gak usah takut. Kok kenapa ini pancingku bergerak? Wayan, aku harus bagaimana ini? Wah, umpanmu dimakan itu. Cepat tarik pancingmu. Ayo cepat. Hore! Yeay! Berhasil! Aku dapat ikan, yeay! Asik! Wah, hebat kamu, Martha. La 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 la, aku bisa dapat ikan. Du. La 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 la, dapat ikan. Tenang, habis ini pasti giliranku. Pasti deh, Wayan. Tapi kamu tadi kalah hebat sama Martha, Yan. Sabar, jagoan itu biasanya kan menangnya belakangan. Kayak di film-film, ya enggak? Ayah, emang kamu jagoan apa? Jagoan apa aja lah pokoknya. Nah, sekarang giliranku nih.
Dan sepertinya ikannya besar. Ikan so besar. Hebat kamu, Chandra. Wah, tinggal aku yang belum dapat nih. Tenang aja, aku juga belum kok. Aneh, kok ikan belum narik umpanku ya? Mungkin mereka musuhan sama kamu kali. Ih, apaan sih? Emangnya aku kenapa kok dimusuhin? Hah, kenapa? Gak tahu. Tanya saja sama ikan-ikannya. Lihat, umpanku berhasil. Ah, ini pasti ikannya paling besar di antara kalian semua. Asik. Wayan, si pemancing profesional gitu loh. Asik. Hah? Kok kaleng bekas sih? Wah iya, Wayan dapat kaleng bekas. Ikan sarden. Mungkin toh? Waduh, ujung pancingku malah patah. Wah, iya Yan, patah ya. Gimana nih? Dibenerin saja Yan, bisa kan? Atau mau pakai punyaku? Benerin aja deh. Gimana caranya Yan? Iya itu, sudah patah. Ya diakalin lagi. Caranya gimana? Hah, tenang, aku dapat akal. Ujung yang patah buang saja, terus aku ikat lagi. Cuma gagang pancingku jadi lebih pendek. Wah, boleh juga idemu Yan. Siapa dulu? Wayan gitu loh.